sangat amat merugikan. Ada kurungnya ini. Dampaknya sangat amat merugikan. Nama saya Windy Astuti, yang punya homestay Mawar. Oh, iya. Rumahnya Pulau Merah. 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun. Oke, berarti kalau 5 tahun mulai dari tahun 2015. Iya, 15. Untuk tambang sama potensi wisata Pulau Merah. Okay. Rumah untuk penginapan tambang. Oh, gitu. Gitu awalnya. Ya. Terus karena pariwisatanya maju jadi sama 50-50, tambang juga, pariwisata juga. Ya. Seperti kayak gini, corona ini sudah hampir 2 tahun. Iya, Mak ya. 2 tahun ya. Sangat amat merugikan. Ada gurunya ini. Dampaknya sangat amat merugikan. Ini yang ini mau kemarin bikin lagi sebelum corona, terus ada corona ini. Enggak ada dana. Terus diberhentikan. Oh, lebih besar ya. Itu belakang kamar di tempat ini. Ini kamar mandi. Karena dampak corona, terus tidak ada dana, lebih perhatikan. Tapi ini lebih besar ya, biar lebih besar. Enggak ada. Berarti kalau sepi ya wes enggak ada yang nginep. Sama sekali kosongkan. Oh, gitu. Iya, AC. Ini cuma AC, TV, wifi. Ya. Kamar mandi dalam. Ya. Ya kayak gitu, Kak. Oh, gitu ya. Enggak ada sampingan, ada di apa itu? Pertanian. Pertanian apa, Bu? Naga. Oh, Bu Naga ya? Iya. Naga. Iya, buat kos-kosan orang-orang tambang. Waktu dampak corona ini semua dialihkan di Banyuwangi, di hotelnya Anas. Pak Anas. Semua. Amat sangat dirugikan sini, penduduk sini. Iya, hampir 1 tahun ini. Pakai masker, terus apa itu?
sanitizer. Iya, itu cuci tangan belum masuk, jaga baik jaga jarak lah. Kalau menerima tamu tuh dikit, nggak boleh banyak-banyak, harus per kamar satu orang. Terus kalau per kamar satu orang, seumpama kayak berkeluarga gitu gimana ya, Bu? Harus satu rumah ini cuma 4 orang, nggak boleh lebih. Bulanan hampir tahunan. Kalau tambah kan per orang satu kamar. Ya. Kalau di sini kan 5 kamar 5 orang gitu. Satu bulan paling dikit 15 hari. Ada. Kalau tambang itu langsung satu bulan sekali. Kalau turis kan cuma per kamar 250. Itu per malam ya? Iya. Kalau yang buat tambang sebulan tuh berapa, Bu, harganya? Harganya satu bulan 20 juta. 20 juta? Mm-hmm. Satu bulan satu rumah? Iya, mm-hmm, 5 kamar. Oh, jadi kayak satu kamar. Iya. Mm-hmm. Dikasih satu rumah. Mm-hmm. Oh, jadi kayak hitungnya nggak per kamar ya, Bu? Enggak, satu rumah. Satu rumah. Oh, lebih ke sistem kayak kontrak ya? Iya. Kalau nama saya Supandi, tinggalnya Taman Sari. Kalau jadi penambang belerang kurang lebih 10 tahun. Ya soalnya kan kalau kerja di kampung kan tidak mencukupi gitu. Ya kalau perjuangan nampung itu sebenarnya itu ya berisiko. Risikonya itu berat. Karena kan asapnya itu kan beracun. Risiko penambang itu ya ada longsoran itu. Tergantung tenaga. Oh, biasanya kisaran berapa? Kalau tenaganya kuat bisa 5 kali. 5 kali bolak-balik tuh ya, Pak? Enggak, dari kawahnya. Oh. Mulai jam 12 malam tuh mulai nambang. Kayak center. Oh, di pala ya, Pak? Iya. Ya, ada, tapi di perkebunan. Oh, ada kebun apa, Pak? Kebun kopi, ada cengkeh. Ya ini penambang. Kalau dari kawahnya, jadi kawah itu dipikul. Oh. Terus nyampe di sini ini pakai troli dah. Habis nanti di bawahan nanti langsung dijual atau di? Enggak, ini cuma ongkos buruh aja, buruh angkut. Ya ini nanti nyampe di pabrik sana kan diproses lah. Jadi nanti di bawah ada ini ya, boot star belerang ya, iya, Pak? Iya. Ada, itu kan ada masker gasnya sendiri. Masker gasnya berarti pakai masker apa ya, Pak? Tabung. Kan ada tabungnya itu. Ya ada, kalau beliran itu agak sulit, itu susahnya itu. Duluan belerangnya. Oh, belerangnya duluan. Kalau pengaruhnya tidak ada. Tidak ada, berarti tidak ganggu. Tidak. Oke deh, Pak. Baik, makasih ya, Pak. Legal.
babies. My baby, you my little spider. You my little stepper, but you not a fighter. I love you, desire, fire. I know that I you think are you perfect. Roll that dice, no cover, sex on ice. Ain't no locking keys, beep, beep, beep up in my jeep.